Yo guys, balik lagi di channelku Surya 27. Kali ini aku masih berada di event Pet Holiday guys, yang dimana di event ini cocok banget ya kita bersama pet favorit kita atau pet kesayangan kita buat jalan-jalan menikmati event ini guys. Nah kali ini aku pingin melihat Yoni kalian, dan aku pingin tahu kalian ngajak pet favoritnya apa gitu guys. Apakah pet favorit kalian domba? Apakah pet favorit kalian babi hutan? Atau babi ngepet? Atau tikus got, tikus tanah? Atau kecoa? Nah, aku kepo gitu, guys. Oke. Kalau di sini kan pet favoritku Black Panther, guys, ya, yang sudah kuajak berfoto. Nah, ID Yoni-Yoni yang bakal kulihat adalah yang komen di part 17 kemarin di video aku yang ini ya, guys, ya. Oke, ID pertama Strawberry Coco part 10, guys. Let's go. Kita lihat dia kira-kira pet favoritnya apa ya. Oke, ini 4 hari yang lalu, guys. Ini harusnya udah event Pet Holiday ya guys ya. Nah tuh dari langitnya, dia foto panda yang berkeliaran itu. Apakah dia pingin panda guys, yang dimana aku di video kemarin aku berusaha banget nyari panda guys, dan mencoba teori kalian tetap gagal juga. Teori apa yang harus kugunakan buat dapetin panda lucu itu? Kalau kalian udah dapetin panda lucu itu nggak guys, dan kalian menggunakan teori apa, komen coba di bawah pengalaman kalian ya. Oke, bawah lagi dia foto sama ini pet singa itu nggak sih guys? Tapi aku lupa namanya singa apa ya namanya. Pokoknya kayak singa nih. Oke, jadi ini dia pet favoritnya ya guys ya. Oke, kita kasih like. Wah, pet favoritnya ditelan bumi. Ah, kasihan, kasihan. Dan di sini gak ada yang bantuin lagi guys. Petnya ditelan kayak gitu. Harusnya si Strawberry ini ngomong, ah, kasihan, biar viral gitu. Dan orang-orang pasti bakal bantuin nih guys ya. Wah, dia dapet momen foto kelinci yang lagi berak nih guys. Aku baru tahu ternyata kelinci kotorannya segede ini guys, segede tai sapi. Ya, ini bukan pet holiday lagi dia guys. Oke, aku bakal lihat Yoni yang lain lagi. Oke, dari SR ini guys. Aduh, kenapa nih? Ya, nggak ditemuin guys. Padahal aku udah ngikutin ID yang dia tulis loh. Mungkin orang ini ada kesalahan di bagian angka kali ya, atau mungkin namanya kali salah nih guys. Ya udah kalau gitu Yoni yang lain aja. Oke, dari It's Rahasia Official, kita lihat nih guys. Dia kira-kira pet favoritnya di pet holiday apa ya yang dia ajak guys. Oke, di sini dia foto 2 hari yang lalu, foto mainan ini guys. Di sini ada nama kreator siapa ini? Apakah ini Kak Putri? Karena isi I di belakangnya guys. Apakah ini pet favoritnya? Bukan nih guys ya. Ya, di sini foto kue-kue kuning dengan ditambahin kelapa terbang di sini guys. Apakah ini pet favoritmu rahasia? Si macan Mesir. Di sini ditambahin minuman kelapa, guys. Dia agak kecilin minuman kelapanya. Apakah ini ibaratnya kotorannya kah? Mungkin agak lain ya kotorannya ya. Atau mungkin rahasia habis minum jatuh gitu, guys. Kaget ngelihat petnya sendiri. Oh my god, petku bisa berbicara. Gitu kali ya. Langsung jatuh minumannya, guys. Oke, di bagian sini sudah tidak ada event Pet Holiday, guys. Rahasia ini. Wih, dia peringkat 1. Ternyata rahasia di sini gigi behel, guys. Oke, selanjutnya Hakem nih, guys. Si astronot ya, guys ya. Astronot beneran apa gadungan nih? Wah, beneran keluar angkasa dong. Lihat tuh, guys, langit galaksi. Oke, di sini dia foto pet Dex naga hitam ini, guys. Di jam 10 pagi Malaysia. Oh, dia orang Malaysia nih. Wah, di sini dia foto sendirian, guys. Pet favoritmu mana, Hakem? Di sini dia sama temennya yang ngajak pet favoritnya guys, tapi bukan favoritnya Hakem ya. Wah, ini dia. Ternyata pet favoritnya dia naga hitam ini guys. Bagus sih naga hitam, keren ya guys ya. Ya, di sini sudah habis event pet holiday dia guys. Di sini dia menggunakan bug yang Stereo Flow pernah ajarin waktu itu ya. Ternyata masih bisa 14 hari yang lalu guys. Happy. Oh, kamu jomblo happy kah? Jadi jopi berarti dia guys. Wah, fix dia Malaysia kayaknya nih guys. Wow, ini planet mana ini, Hakem? Eh, di sini kelihatan giant robot. Oh, ini pulau PKX di. Terus ini apaan ini ya? Apakah ini muntahnya alien? Nah, nganggu aja noda ini. Untung aku ngelihat ini, guys. Oke, selanjutnya aku mau lihat yang Piu nih, guys. Semoga dia ada di pet holiday. Oh, harusnya ada nih 2 hari yang lalu. Oke, di sini dia bahagia bersama teman-temannya, guys. Apakah ini pet favoritnya? Dikasih nama Volte, guys. Apa ini? Kayak anjing bentuknya, guys. Nah, betul kan? Tapi anjing jenis apa warna kayak gini? Apakah ini pet anjing dia yang sudah digabungin gitu? Eh, kenapa foto di sini nggak diajak petnya? Apakah anjing yang tadi itu bukan pet favoritmu? Wah, apa ini guys? Dia sampai bertanya-tanya loh ini.
Benda hitam apa ya? Apakah ini black hole? Apakah ini panci emak raksasa? Atau ini upil galaksi? Karena langitnya kalian lihat di sini kayak galaksi gitu kan? Mungkin di luar bumi ada makhluk besar yang ngupil gitu, terus dilempar segede ini mungkin guys, tembus ke PKXD. Kalau menurut kalian ini benda hitam apa ini guys? Coba komen di bawah ya perspektif kalian. Dan di sini kalian lihat dia menemukannya lagi di atas logo PKXD. Oke, segede itu ya. Bahkan melebihi bulan guys gedenya. Dan upil ini dikelilingi oleh sampah-sampah langit juga. Wah, ini kira-kira benda apaan guys? Buat teman-teman jangan lupa komen nanti ya. Ini aku masih menduga ini upil galaksi guys. Kalau nggak itu mungkin ini UFO dari alien guys. Yang bener aja nih. Wah, gini nih kayaknya guys, efek lama ngejomblo nggak sih? Dia bilang kamu terlihat sakit. Pada tanda tanya dan tanda seru di sini guys. Yang lagi menangis padahal lo nggak sakit kan emotnya nih. Pasti dalam hatinya. Sadar bang, aku lagi sedih nih. Sadarlah bang, aku cuma tanda tanya dan tanda seru. Dan di sini Bang Piu senyum-senyum aja guys. Inilah yang dinamakan Jopi guys ya. Tetap bahagia walaupun bersama ayang-ayangannya ini. Lanjutkan bang ya, semoga hubungannya langgeng sampai ke pernikahan. Apalagi kan abis update ini kan update Valentine guys, update kasih sayang. Nah, semoga kamu ada di situ ya sama ayang tanda tanya tanda serunya. Injek ee sapi nih guys. Kalian pernah nggak guys ngalamin hal seperti ini di real life gitu pas lagi asik-asik main? Ya malah kena ee sapi atau ee apa gitu. Ceritain pengalaman kalian di kolom komen ya. Oke, selanjutnya Lin V nih guys. Kita lihat ya, dia di pet holiday ngapain aja. Ternyata dia bersama teman-temannya lagi joget-joget di sini guys. Wah, ini Kak Putri. Atau dia berwajah seperti Kak Putri? Kembaran Kak Putri berarti dong ini. Tuh, wajahnya mirip banget. Eh bentar, ini udah 1 tahun aja. Ini nggak ada foto pet holiday kah ini? Harusnya pet holiday nggak sih? 1 minggu yang lalu. Kenapa masih di event Natal ya? Atau harusnya salju mencair nggak sih 1 minggu yang lalu? What? Udah lama nih guys nggak foto-foto dia. Wah, ini inget banget guys. Waktu itu di atas tower ada singa gini. Wah, udah lama banget ya, nggak terasa 2 tahun. Dan ini foto pertamanya guys. Dia foto kreator YTP Cigo dengan logo kreator yang dulu seperti ini guys. ID selanjutnya guys dari Alpin27. Gabungan Alpin48 sama aku sudah 27 nih ya. Ini ngambil 27-nya guys. Oke, kita lihat guys ngapainnya nih Alpin27. Di sini dia foto parkour pet. Aku pengen lihat petmu apa. Ayo dong keluarin petmu. Dia foto di bagian bangunan ini guys. Lumayan indah sih ya. Terus dia foto dari atas dan ini event salju mencair. Ya. Kok jarang banget ada orang foto nih. Wah, kayaknya aku kayaknya salah Yoni kah ini. Tapi dia komen di sini guys. Kamu gak ada niatan foto di pet holiday kah sama pet favorit? Buset, flicker botak guys. Ternyata ini rahasia flicker selama ini guys. Ternyata dia botak ya. Dia pakai rambut palsu berarti. Eh kok bisa kepala doang? Tubuhnya mana? Apakah ini wanita psikopat yang memenggal kepala orang gitu? Tapi ini Alpin27. Ternyata kamu sendiri. Wah, mode cewek berarti dia mode psikopat nih guys. Hati-hati ketemu Alpin27 ya. Mode versi cewek guys. Bahaya nih. Kalian bisa ternyata dia sudah punya ayang guys. Wah, kamu harus hadir nih ya di event Valentine nanti. Dan ajak itu ayangmu ke pernikahan. Lihat bentar. Ini wajah ceweknya kok mirip seperti wajah Alpin yang tadi versi cewek itu guys. Wow, jadi dia niru wajah ceweknya dia nih. Wah, dia dapat momen foto sampah galaksi lagi terbang guys di langit PKXD. Ini alien buang sampah sembarangan juga nih ya. Jadi PKXD kena dampaknya nih guys kayak gini. Ngotorin langit PKXD yang cantik gini gitu. Lain kali kalau aliennya ketahuan buang sampah, kita hukum yuk. Kita suruh push up 100 kali aliennya atau 1000 kali biar capek sampai is dead. Itu bisa rumah melayang di langit guys. Dia pakai bak apa ini? Oh, yang bak ke surga itu kali ya. Masuk akal sih. Ya betul kayaknya nih guys. Karena ini dempet rumahnya sama Marinetta itu guys. Bawahnya, weh, kok awannya bisa kayak gini? Lama sekali ya guys ya. Awannya menyambutnya seperti ini. Atau ini gambar burung terbang ya. Weh, sepeda siapa ini? Bisa berdiri tegak tanpa ada yang naikin loh. Wah, ini hantu yang naikin kah? Woi, dia pernah ketemu aku ternyata guys. Ini pas review rumahku Romi kayaknya nih. Bentar nih, kenapa ada kuda poni gembul di depan rumahku weh. Sejak kapan aku melayangin kayak gini guys? Waduh, ini kayaknya punya tetangga aku kayaknya nih guys. Jadi kena rumahku jadi ya ampun. Wah, di sini duta ee terpesona guys.
Wah, melihat ee yang dia bawa, guys. Wah, ini apaan? Bola diskotik itu nggak sih, guys? Wih, dia punya banyak di sini ya. Dan di sini warnanya pink, guys. Agak lupa sama item PKXD yang ini, guys. Apa dulu kayaknya pernah ingat sih, cuman kayaknya warna silver nggak sih? Tapi ini bisa warna pink. Ini dia pakai filter, kayaknya enggak deh, karena tadi backgroundnya ini enggak ke filter nih, guys. Mungkin bola diskotiknya mungkin berubah warna ya. Bisa jadi kayaknya nih. Aku nggak ngeh, guys. Wah, dia dimarah-marah ilmuwan. Ternyata ilmuwan kesel ya kalau dikasih kayak ginian ya. Lain kali kita jangan coba ya, guys, ya kasih ee ke ilmuwan, guys. Biar kalian nggak kena marah seperti Alvin 27 ini. Dia tetap stay cool membawakan ini, guys, kepada ilmuwan. Wah, para hantu berkumpul, guys. Lagi arisan ini ya. Kira-kira nih para hantu ini ngomongin apa aja, guys, ya? Apakah ada ngomongin anime, politik? Apa pada ngomongin soal kamu nanya itu kemana lagi orangnya? Atau Odading Mang Oleh? Rasanya seperti Anda menjadi Superman. Bukan, Iron Man. Oke, selanjutnya Angela Angelo nih, guys. Kita lihat ya, semoga dia foto sama Pat di Pat Holiday. Ya, dia foto sendiri. Mana Patmu, Angela Angelo? Oke, dia foto sama temennya. Wih, ternyata wajahnya Angela Angelo cantik juga nih, guys. Oke, akhirnya dia foto sama Pat. Pat apa ini? Kelinci? Oh, ini kan kelinci yang di pohon itu lagi liburan. Ah, bukan Patnya, guys. Ah, dia sedih. Friend, nunjuk ke sini. Temennya kenapa, temenmu? Bohongnya lagi, dia lagi selfie di atas pohon, guys. Hati-hati jatuh ya. Ya, udah bukan event itu lagi, guys. Kok kenapa orang-orang dikit banget foto di event Pet Holiday ya? Apalagi cantik banget loh langitnya, guys. Oke, friend today. Kenapa friendnya? Kenapa temennya di sini nih? Temennya apa nih, semut? Kecoa? Kenapa mengarah ke bawah sini ya? Temennya malu-malu kah ini? Ayo dong, tunjukin dirimu, ku kepo nih temennya kayak gimana. Oke, dia selfie dari atas gitu, guys. Wih, mantep juga nih. Gimana cara foto kayak gini? Rasa kayak dipotoin orang gitu, guys. Happy. Game over. Dia senang kalau game over ya. Oke, ditambahin stiker-stiker Natal bersama kerbau sambil naik sepeda. Oh, berarti pet favoritmu kerbau. Bagus tuh melihara kerbau. Karena bisa bikin duta ee bangga, guys. Karena kerbau kan bisa ngeluarin banyak ee seperti sapi kan. Wah, dia peringkat pertama, guys. Pasti. Kucing-kucing, kecoa-kecoa, tikus tanah, teman-temannya di rumah pasti bangga ini, guys, ya. 36 detik, guys. Yang lainnya pada 40-an. Ini minigame apa ya? Wah, sepertinya dia pro player nih, guys. Wah, dia pernah ketemu Bang Saiko, guys, dengan rumah balok-baloknya. Wih, ini di planet mana ini? Ini kan dealer. Ternyata ini di depan dealer. Nah, ini kamera mau bersihin dulu apa sebelum berfoto gitu ya. Wah, dia pacaran sama admin atau ini kembarannya admin nih. Wah, beruntung sekali dia menemukan orang setampan admin nih, guys, ya. Mirip banget dah. Semoga langgeng ya sampai ke update Valentine nanti. Ini Stereo Flow kan? Oh, dia lagi cosplay Stereo Flow nih, guys. Wah, cantik banget galaksinya, guys. Ditambah lagi ada kayak ginian, apa ini? Wah, cakep ya. Wah, dia pernah ketemu kreator Alpin, guys. Lagi pakai rumah admin ya. Oke, di sini dia sama Pet kesayangannya kayaknya nih, guys. Karena tadi kulihat juga foto Yoninya, dia ngajak Pet ini, guys, dengan nama si Gemoy. Ternyata Pet kesayangan dia kelinci ya. Oke, yuk kita coba lihat lagi Yoni yang lain. Oke, ID selanjutnya dari Vian nih, guys. 3 hari yang lalu udah event gini nih berarti nih. Oke, di sini dia foto sama temennya atau pacarnya nih. Di sini dia sembunyi, guys, kayak malu-malu gitu. Ini emot apa artinya ya? Gitu, guys. Ini apakah lagi marah kah? Mungkin dia ketahuan berjudi atau apalah gitu. Dia suka pakai filter hitam putih di sini, guys. Dan dia foto sama ayangnya nih ya. Petnya mana, woi? Aku pengen lihat petmu. Pet kesukaanmu apa? Kepalamu mana? Jangan bilang kepala yang tadi itu, guys, yang nggak ada badannya. Ini badannya mungkin. Mana palanya kok bisa hilang sih? Wah, ini gimana caranya, Vian? Coba share dong di kolom komen. Biar teman-teman juga tahu, biar foto tanpa kepala gitu. Ini pakai kepala bola bekel gimana ya, guys, ya? Kepala bulat. Di sini Bonnie dan Kak Putri, guys. Wih, masih bersama terus ya. Semoga sampai ke Valentine dan sampai pernikahan nanti ya, Kak Putri. Di sini jadi nyamuk kan ya, guys? Sabar, bro. Sabar. Daripada kamu cemberut di sini kan jadi nyamuk, mending ikutin Jopi yang tadi yang senyum. Ah, memang begini ya, guys, ya. Efek jadi jomblo lama-lama, guys. Suka greget gitu ngelihat orang-orang yang lagi berduaan seperti ini. Makanya jadi Jopi agar tidak merasakan rasa-rasa kesel ngelihat berduaan gitu. Di sini dia tulis happy friend TikTok, guys. 2024. Di sini aku salpok sama matanya, guys. Biru dan merah. Ditambahin stiker apa itu? Wah,
Ini beneran dia jadi raksasa atau gimana nih? Kayaknya dia jadi kecil guys ya. Cuman ini sudut kameranya doang mungkin arahnya ke bawah ya. Dan dia di sini dudukin buaya darat. Awas ya, awas digombal kamu, awas digombal. Ya betul fix guys, ini kamera dari bawah gitu ya. Gila, ini gimana cara kamera ke bawah gini Vian? Coba sharing di kolom komen ya Vian. Gimana cara kamu gitu kameranya? Oh ternyata dia ada ayangnya guys atau temennya nih. Oh dia habis putus dan dia nangis gitu ya. Oke, masuk akal sekarang. Kamu gak bilang-bilang makan puding, bagi dong ke aku. Aku benar-benar ngiler banget guys ngelihat puding yang kayak gini nih guys. Aduh jadi kangen makan itu lagi. Kenapa ya jarang ada yang jual di daerahku guys puding coklat kayak gini. Padahal enak kan yang kayak gini guys. Oke, jadi itulah dia guys Yoni-Yoni yang kulihat di video ini. Jika Yoni kalian belum aku lihat di video ini, coba komen dong guys di kolom komen kalian pet favoritnya apa guys. Komen ya. Kalau pet favoritku kan Black Panther. Terima kasih sudah menonton video ini. Semoga teman-teman terhibur. Jika kalian suka video ini, jangan lupa ditekan tombol like-nya. Sampai jumpa lagi di next video. Dadah.